Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo fans Natasha Wilona dan Al Ghazali. Tentunya berjumpa kembali bersama channel Pok Mimin, di mana setiap harinya akan memberikan kabar terupdate dan terbaru seputar Natasha Wilona dan Al Ghazali. Sebuah photoshoot Natasha Wilona dan Al Ghazali bikin gegerkan publik lantaran kemesraan yang di sebuah foto tersebut membuat kebaperan. Nah guys, sebelum lanjut ke topik pembahasan, alangkah baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar berita terupdate dan terbaru seputar Natasha Wilona dan Al Ghazali tak ketinggalan di channel Pok Mimin tentunya. Oke, langsung aja kita ke topik pembahasannya ya guys. Dimana baru-baru ini Natasha Wilona dan Al Ghazali menjalani sebuah photoshoot yang sangat menggemparkan publik. Lantaran foto Natasha Wilona dan Al Ghazali sangat mesra dan juga bikin baper siapapun yang melihatnya. Natasha Wilona dan Al Ghazali memang sangat cocok untuk menjalani hubungan di dunia nyata, yaitu berpacaran. Banyak sekali netizen yang berharap untuk hubungan Natasha Wilona dan Al Ghazali, dan juga fans masing-masing menjodohkan Natasha Wilona dan Al Ghazali. Apalagi saat ini Natasha Wilona dan Al Ghazali akan beradu akting kembali dalam sinetron web series Lead Mom Season 2 untuk menjadi sepasang kekasih ya guys. Nampaknya Natasha Wilona dan Al Ghazali memang sangat cocok untuk menjalani hubungan di dunia nyata. Banyak sekali para netizen yang berharap untuk hubungan yang dijalani oleh Natasha Wilona dan Al Ghazali saat ini. Sudah tak sabar lagi para fans Natasha Wilona dan Al Ghazali untuk menunggu status hubungan keduanya, yaitu sudah berpacaran atau belum. Ya, kita doakan saja yang terbaik untuk hubungan Natasha Wilona dan Al Ghazali dan juga karirnya ya guys. Sekian informasi terupdate dan terbaru seputar Natasha Wilona dan Al Ghazali. Pok Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.